me tight and kiss me so sweet. The moon and the stars are smiling above, 'cause you whisper that you love me. I love you so much and I need to. I don't want to leave me alone. The raindrops whistle. You will always be mine and forevermore. Till the end of time, you will always be mine. So darling, I love you so much. Orang tua, just you and me. You hold me tight and kiss me so sweet. The moon and the star are smiling above, 'cause you whisper till the Selamat malam Bapak Ibu tamu undangan hadirin sekalian. Dalam keadaan duduk dengan penuh sukacita, kita akan menyambut hangat orang tua kedua mempelai dan juga keluarga kandung. Mari kita beri aplaus, tepuk tangan yang meriah untuk perjumpaan di malam hari ini. Orang tua dari mempelai pria, Bapak Dr. Andes Elisa Ferianto Lesnusa dan Ibu Magdalena Matilda Sapari, bersama-sama dengan keluarga besar Lesnusa Sapari, kita beri tepuk tangan penghargaan, sambutan hangat bagi orang tua dan keluarga. Dipersilakan untuk dapat menempati round table pertama di sisi sebelah kiri. Dengan hormat silakan. Bapak Ibu keluarga, dipersilakan untuk dapat melangkah selanjutnya. Orang tua dari mempelai wanita, Bapak Octavianus Watimena dan Ibu Monica Matilda Kamakaula beserta keluarga kandung, kita beri tepuk tangan penghargaan dan sambutan. Bapak Ceda kayu seika, Bapak Watimena dan Bapak Octavianus di para para makam papera sonde kuaika. Bapak Ibu keluarga dapat menyesuaikan barisan sisi sebelah kiri, ditempati oleh keluarga. Sungguh manis lawangnya dari Sio, Ibu Bapak punya lapiara. Beta tak lupa waktu beta kecil selalu di pangkuan Ibu Bapak. Sungguh manis lawangnya
Bapak Ibu tamu undangan yang menjadi tamu kehormatan bagi keluarga sebagai tuan pesta yang masih berada di luar, kami persilakan dengan hormat untuk boleh masuk dan menempati tempat duduk yang tersedia. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, tetap setia untuk menunggu beberapa saat ke depan. Bersama akan kita saksikan secara resmi upacara Sang Kurpora mengiringi pengantin boleh memasuki gedung resepsi dan menempati pelaminan. Kita terus akan dihibur oleh Kak Ani, Kak Hesti dan juga Hero. Sungguh manislah wangi Sion, ibu bapa punyalah piara. Beta tak lupa waktu beta kecil selalu di pangkuan ibu bapa. Sungguh manislah wangi Sion, ibu bapa punyalah piara. Beta tak lupa waktu beta kecil selalu di cedak kayu saita, taruh akanglah di para-para. Maka papeda sondok dua ikan, ibu dan bapa punyalah piara. Sungguh manislah wangi Sio, ibu bapa punyalah piara. Beta tak lupa waktu beta kecil selalu di pangkuan ibu bapa. Sungguh manislah wangi Sio, ibu bapa punyalah piara. Beta tak lupa waktu beta kecil selalu di pangkuan ibu bapa. Beta tak lupa waktu beta kecil selalu di pangkuan ibu bapa. Thank you.
sinar surya bergembira cahaya berkilauan. Alam dunia menyairkan nyiur bagai impian. Sunyi senyap suling bambu memecahkan irama. Ibarat cinta kekasih hati. Tiap malam ku menantikan selalu kedatangan kasih hatiku sayangku. Suaramu yang merdu mesra sampai akhir masa, kau yang ku nanti. Oh kekasih hati, tiap malam ku menantikan selalu kedatangan kasih hatiku sayangku. Suaramu yang merdu mesra sampai akhir masa, kau yang ku nanti. Oh kekasih hati, suaramu yang merdu mesra sampai akhir masa, kau yang ku nanti. Oh kekasih hati. Baik, selamat malam Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang kami hormati. Sambil menunggu kesiapan dari kedua anak terkasih, kedua mempelai, kami masih bersama-sama dengan Bapak Ibu dengan tembang-tembang yang kami siapkan. Terima kasih. You are my
flowers need is mine. I want you, for you are the one. Together, been just you and me. You
Mohon perhatian, acara segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi upacara prosesi akan dilaksanakan. Untuk kelancaran jalannya prosesi, hadirin dimohon untuk tertib dan tidak memasuki daerah prosesi. Kepada hadirin yang membawa telepon genggam atau alat komunikasi lainnya untuk mengaktifkan mode hening selama prosesi berlangsung. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Eli Dahlia Kartika Sembor SOS MSI. Bertindak sebagai Perwira Upacara, Kepala Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Albert Wamafma SSTP, Angkatan 24, Lulusan Tahun 2017, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Bertindak sebagai Komandan Pasukan, Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari, Rizky Hender Luxon Kolonel SSTP MM, Angkatan 25, Lulusan Tahun 2018, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Bertindak sebagai pasukan prosesi, Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Prosesi pernikahan Purna Praja, Dharma Asta Brata, bagi Purna Praja, Daud Romarioles Nusa SSTP, Angkatan 23, Lulusan Tahun 2017, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, jabatan saat ini sebagai staf bagian tata pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan. Anak pertama dari 4 bersaudara, putra dari pasangan Bapak Dr. Andus Elisa Ferianto Lesnusa dan Ibu Magdalena Matilda Sapari. Dengan mempelai wanita Arlen Ulke Watimena STRPAR, anak keempat dari 5 bersaudara, putri dari pasangan Bapak Oktavianus Watimena SH dan Ibu Monica Matilda Kamakaula. Prosesi ini merupakan tradisi Korps Praja, Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam mengantar sekaligus memberi penghormatan kepada Purna Praja yang akan melangkah memasuki lembar kehidupan berumah tangga. Prosesi ini akan membentuk formasi Bintang Asta Brata.
Hadirin dimohon berdiri. Prosesi pernikahan Purna Praja Dharma Astabrata memiliki arti bahwa prosesi ini bertujuan sebagai simbol bagi Purna Praja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang berlaku dengan jiwa Astabrata. Astabrata merupakan wejangan yang berisi 8 laku, 8 perbuatan yang harus dimiliki. Oleh seorang pemimpin jiwa pamong praja Purna Praja dituntut menyelami watak matahari yang memberi hidup yang berpandangan luas.
Kami mengundang dengan hormat kepada Ibu Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk berkenan memasangkan cincin dan menyerahkan pakaian Dharma Wanita kepada kedua mempelai. Kini tibalah engkau ke gerbang masa depan. Jadikan keluargamu laksana pilar yang akan menjadi penyangga bangsa ini. Wahai putri pilihan, jadilah engkau laksana melati yang putih, senantiasa tunjukkan kerelaan dan keikhlasanmu sebagai pendamping setia. Kepada Inspektur Upacara dengan hormat dipersilahkan kembali ke tempat. Pamong Praja Muda, selamat menempuh hidup baru dalam bahtera kebahagiaan. Mengemban tugas, membina rumah tangga, sekaligus tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Bentuklah keluarga yang menjadi terang. Di dalamnya, engkau akan menoreh sebuah sketsa kehidupan masa depan. Lahirkan putra-putri Indonesia yang membanggakan. Sebagai generasi penerusmu, mewarisi cita-cita luhurmu, mengabdi kepada masyarakat, dan akan selalu berbakti kepada nusa dan bangsa. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kami mengundang dengan hormat kepada Inspektur Upacara untuk berkenan foto bersama. Terima kasih, Inspektur Upacara dipersilahkan kembali ke tempat. Yes.
Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bakti. Demikianlah rangkaian upacara prosesi pernikahan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Bapak Ibu, mari kita beri aplaus sekali lagi penghargaan. Kita baru saja menyaksikan prosesi bintang Astabrata yang diberlakukan, betapa berharganya Rio hari ini dan juga dengan Alen. Berikan senyum yang termanis untuk semua tamu undangan. Berikan semangat untuk mereka berdua, tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Kedua mempelai dipersilahkan duduk. Kita boleh saling menyapa dalam sehat walafiat dan kebaikan dari Yang Maha Kuasa. Memperjumpakan Bapak Ibu Saudara Saudari dan saya, untuk itu kita saling menyapa untuk menyambut hangat suasana pesta malam hari ini. Shalom. Sekali lagi shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, salam bahagia, dan salam Bakudapa. Tepuk tangan untuk Bakudapa di malam hari ini. Selamat datang di Ballroom Aston U, Manokwari, Papua Barat. Satu jam ke depan, Bapak Ibu, tamu undangan hadirin sekalian, kita akan menikmati rangkaian pesta pernikahan dari Rio dan Alen. Selaku anak Tuhan yang beragama dan bertakwa, hendaklah kita mensyukuri kebaikan Tuhan yang boleh kita nikmati hingga detik ini. Marilah kita ada dalam doa syukur, berkenan dengan hormat dan dalam kasih Kristus kepada hambanya, Ibu Pendeta Lesnusa, untuk memimpin doa bagian dari keluarga yang malam hari ini berkarya sebagai relawan Kristus. Disilakan. Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia, malam ini kita ada dalam doa bersama, dan doa ini kami akan bawakan dalam kepercayaan agama Kristen dan bagi Bapak Ibu yang lain dapat menyesuaikannya. Mari kita berdoa. Di dalam sukacita bersama, kebahagiaan kedua anak terkasih kami, Rio dan Alen, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami datang dan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas karya besar yang Bapa boleh anugerahkan bagi kami semua saat ini, tetapi juga kepada keluarga besar Lesnusa Watimena, di mana di hari ini, ketika dalam perjalanan hidup kedua anak terkasih kami, Rio dan Alen, pada awal berbeda, tapi di hari ini Tuhan boleh menyatukan bersama kehidupan pribadi berbeda itu menjadi satu dalam pernikahan yang kudus yang boleh diikatkan Tuhan pada siang tadi. Kami bersyukur dan berterima kasih bagimu ya Bapa, atas anugerah besar yang boleh Bapa limpahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kedua anak terkasih kami, Rio dan Alen. Hari ini mereka boleh memasuki lembaran baru, memasuki rumah tangga baru, bahtera rumah tangga mereka akan aruni bersama. Karena itu kami mohon daripadamu, ya Bapa, bersama berjalan di tengah-tengah kehidupan bahtera keluarga yang baru ini, Rio dan Alen. Jangan lepas tangan daripada mereka, ya Bapa. Tetapi Tuhan ada bersama, pegang tangan mereka ketika mereka jatuh, Tuhan angkat. Dan biarlah Tuhan memberikan sukacita bahagia bersama di hari ini untuk mereka jalani bersama memasuki lembaran hidup yang baru ini. Bagi kami semua,
tamu undangan yang hadir. Biarlah sukacita dan bahagia ini pula juga kami rasakan bukan saat ini saja, tetapi seterusnya untuk memberikan semangat kepada kedua anak terkasih kami dalam membangun rumah tangga yang baru. Kami mohon damai sejahtera-Mu senantiasa untuk melingkupi kehidupan kedua anak terkasih memasuki rumah tangga. Lalu Bapa, kami akan ada bersama lagi di tengah-tengah kehidupan ini. Kami akan ada dalam persekutuan bersama bahagia kedua anak terkasih malam ini. Dari awal sampai akhir acara resepsi pernikahan kedua anak terkasih kami Rio dan Alen di malam ini, kami dasari di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Tuhan menyertai dan memberkati kami sekalian di malam ini. Amin. Merasa bersyukur ada dalam doa syukur ini, saya mengajak kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan tunggal dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Charlie Heatubun yang akan menyampaikan sambutan tunggal. Disilakan. Boleh kita beri tepuk tangan untuk mendengarkan sambutan tunggal. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam, salam bakudapa untuk kita semua. Pertama-tama, ini merupakan satu kebahagiaan, kehormatan, saya mewakili keluarga besar Les Nusa Sapari Watimena Kamakaula untuk bisa memberikan sepatah kata, tetapi juga merupakan kesempatan untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang telah meringankan langkah memenuhi undangan dari kedua mempelai anak kekasih Rio dan Alen dan juga keluarga besar Les Nusa Sapari Watimena Kamakaula yang bersama-sama merayakan kebahagiaan di mana anak kekasih Rio dan Alen telah diteguhkan, telah menyatakan sumpah ataupun janji suci dipersatukan sebagai suami istri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita patut untuk menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana Tuhan telah mempersatukan kedua anak kekasih kita, Rio dan Alen, yang tadi di gereja telah dipersatukan, telah diteguhkan oleh Bapak Pendeta sebagai suami istri, dan tentunya ini merupakan suatu kebahagiaan juga bagi kita semua yang hadir di sini. Tentunya pesan-pesan ataupun nasihat sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, dan saya di sini tidak akan mengulangi pesan dan pesan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, di mana beliau juga sudah menyampaikan pengajaran atau pembelajaran bagaimana menjadi suami istri di dalam satu perkawinan yang suci, perkawinan iman Kristiani yang patut untuk dijadikan pegangan dalam hidup, dalam berumah tangga bagi kedua anak kekasih kami ini. Nah, pada kesempatan ini atas nama keluarga besar
kedua mempelai dan juga keluarga besar Les Nusa Sapari, Watimena, Kamakaula ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Yang pertama kami sampaikan kepada pihak PHMJ, Bapak Pendeta dan juga majelis serta jemaat dari GKI Bintang Daud Swapen yang sudah mendukung dan juga menjalankan prosesi pemberkatan nikah kudus tadi. Juga kami sampaikan kepada pimpinan dari anak kekasih kita Rio, Bapak Bupati beserta staf di Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, di mana malam hari ini diwakili oleh Ibu Pehela Sekda, Ibu Sembor, terima kasih dan penghargaan yang besar dari kami pihak keluarga. Demikian juga pimpinan dari anak kekasih kami Allen dari Rumah Sakit Daerah Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini juga Bapak Kepala Dinas Kesehatan telah hadir. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan penghargaan yang besar bagi dukungan yang telah disampaikan. Demikian juga Bapak Ibu, Saudara-saudara yang hadir di sini, ada para pimpinan organisasi perangkat daerah baik di Provinsi Kabupaten Manokwari Selatan maupun juga di Kabupaten Manokwari, sekaligus sebagai kolega dari Bapak Eli Les Nusa dan juga keluarga maupun Handai Tolan dari pihak keluarga yang sudah datang dari Kaimana, dari Sorong maupun dari Timika. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan juga kepada kolega ataupun juga teman-teman sesama Purna Praja yang tadi juga melaksanakan prosesi secara tradisi daripada Purna Praja ataupun lulusan dari STPDN. Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya juga kepada para pihak, semua pihak yang mendukung jalannya prosesi baik di gereja tadi siang maupun juga acara resepsi di malam hari ini. Pihak manajemen hotel, pihak-pihak yang juga bertanggung jawab atas lancarnya prosesi tadi, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus. Dan sekaligus pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama keluarga besar, atas nama kedua mempelai anak kita, menyampaikan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelayanan maupun juga dalam prosesi baik pada siang tadi dalam acara pemberkatan di gereja maupun juga dalam acara prosesi ataupun acara resepsi pernikahan di malam hari ini. Akhirnya kami atas nama keluarga besar dan juga kedua anak mempelai menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati kita dan juga melindungi, dan sekaligus kami mohon akan doa dan restu untuk kebahagiaan dan juga kelangsungan daripada rumah tangga anak kekasih Rio dan Allen. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan yang meriah penghargaan bagi Bapak Profesor Dr. Charlie Heatubun berkenan juga mewakili keluarga sebagai tuan pesta menyampaikan sambutan tunggal. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati pribadi dan keluarga. Bagi Bapak Ibu keluarga bahkan kerabat yang tidak sempat mengambil bagian
untuk menyaksikan prosesi pemberkatan nikah pada siang hari tadi. Sesaat 3 menit kita mengikuti video berikut ini. Beri tepuk tangan Mimo Studio dengan liputan khususnya. Itu Alen dan Rio. Oke, Alen bilang biasa saya suka meledak-meledak, tapi Rio bisa mencairkan suasana. Ada juga uniknya sih, biar dia meledak tapi dia wanita yang sabar. Tepuk tangan dulu untuk Alen. Alen bilang Rio adalah sosok laki-laki yang tegas dan berwibawa. Coba kamu bawa kuliah muka bersama-sama bikin sarangnya begini dulu. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk dong 2. Itu kan tadi masing-masing liputannya secara close up.
dari Mimo Studio, tapi hari ini Dono membuktikan di depan orang lagi sekali lagi dulu yang manis begitu bisa. Oke, satu, dua, tiga. Tepuk tangan untuk orang dua. Mari kita saksikan secara mandiri. Rio dan Alen akan bekerja sama dalam prosesi wedding cake. Dipersilakan untuk meninggalkan sejenak pelaminannya dan melangkah menuju meja kue pengantin. Dong dua bilang Mama Alce, ini kebetulan Rionya juga panggil saya Mama Ade begitu. Secara mandiri mereka akan bekerja sama membuktikan kepada Bapak Ibu tamu undangan, hadirin kerabat sekalian, bahwa mereka telah dewasa untuk bekerja secara mandiri. Pandang dulu kuenya yang begitu cantik. Tema pilihan dalam konsep pernikahan kalian berdua, putih dan gold. Oke, seorang wanita yang sudah menjadi istri. Alen tadi bilang bahwa semoga nanti menjadi orang tua yang baik. Kata-kata Rio kepada Alen bahwa menjadi orang tua yang baik berarti untuk buah pernikahan mereka atau generasi mereka selanjutnya. Tepuk tangan dulu. Mereka ingin berlaku juga sebagai sepasang suami istri yang baik. Malam hari ini boleh pisaunya dipegang sayang Alen. Pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu suami tercinta Rio akan bekerja sama denganmu. Pada hitungan ketiga dipersilahkan memberikan simbol garis. Setinggi apapun yang bisa dijangkau dilakukan ya. Sama-sama kita berhitung Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan dulu, kasih semangat orang dua. Jadi kalau bekerja sambil peluk istri, pekerjaan selesai cepat begitu. Tidak pakai lama, kita orang di sini bilang. Iya. Sekiranya sudah ada potongan kue yang tersedia, sesuai kesepakatan kita semua, sudah ya, boleh dipegang. Dan mari kembali menempati di depan kursi pelaminan, sehingga teman-teman kameramen dari Mimo Studio dapat meliput secara maksimal. Kami undang dengan hormat kedua orang tua dari kedua mempelai untuk ikut mengambil bagian. Dengan hormat disilakan Bapak Lesnusa dan Mama, Bapak Watimena dan Mama. Berkenan kiranya permintaan dari kedua anak terkasih di momen bahagia mereka berdua, ada yang hendak mereka berdua berlakukan karena mereka menaruh hormat betapa berharganya Papa dan Mama. Iya, mereka berdua boleh dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang berharga hingga detik ini. Untuk itu, dalam momen sejarah mereka berdua ini, hendaknya Papa dan Mama lebih dulu menikmati berkat jasmani yang Tuhan sediakan bagi Rio dan juga Alen. Rio bilang begini, tidak semata-mata saya mencintai Alen, tapi juga saya mencintai Papa, Mama dan saudara-saudaranya. Keluarga besar Watimena dan Kamakaula. Kita beri tepuk tangan dulu. Kata hati dari seorang Rio. Dia akan membuktikan pada malam hari ini dengan memberikan berkat jasmani. Potongan kue akan dinikmati lebih dulu oleh orang tua, Papa dan Mama dari istrinya. Silakan Rio, etiket baiknya boleh diberlakukan. Boleh langsung di hadapan Papa dan Mama dulu sayang Rio. Oh, kayaknya dia cari mama duluan ini. Karena percaya atau tidak, cantiknya istrinya itu cantiknya mama mantunya juga yang sudah dianggap mama begitu ya. Tepuk tangan dulu dong. Mana keluarga dari Fak-Fak, Timika? Saya minta tepuk tangannya yang meriah dong. Selanjutnya Papa. Keluarga besar Watimena, jangan jadikan Rio menjadi anak mantu tapi anak laki-laki ya. Kalau setuju tepuk tangan lebih kencang lagi, saya mau dengar. Melihat etikat baik dari suami, Alen akan memperlakukan hal yang sama. Karena Alen juga tidak hanya mencintai Rio semata, tetapi Papa, Mama dan saudara-saudara dari Rio juga keluarga besar Lesnusa Sapari. Silakan Alen. Satu tetes air susu.
mama. Kita hidup dan puluh tahun. Adil dalam mama memberikan perhatian dan membalas kebaikan orang tua. Kembali Rio akan mendatangi papa dan mama, juga Helena akan mendatangi papa dan mama untuk berbagi. Mana bisa beta menyangka le satu tetes air susu mama. Beta hidup so jadi orang mama biar dengkeng kabaya busu mama tetap beta pun mama susu mama. Sedewasa apapun putra putri tercinta dalam hidup beta rumah hidup dan sampai detik ini mama. Papa dan mama masih berkenan mendampingi kedua anak terkasih mana menyaksikan mereka berdua untuk saling suap. Bisa beta menyangkale. Rio dan Alen boleh saling berhadapan sayang. Persiapan potongan kue. Ada papa dan mama memberi kekuatan, ada haru pastinya. Tapi itu keharuan yang menghadirkan kebahagiaan buat kalian berdua. Boleh diangkat garpunya kalau potongan kuenya sudah tersedia. Oke. Mau lihat muka dulu sayang. Seperti sarangnya tadi ya. Dengan tulus dan penuh cinta dan kasih sayang. Satu, dua, tiga. Silakan saling suap. Thank you for loving me. Terima kasih papa dan mama. Berkenan boleh mendampingi kita berdua dalam prosesi ini. Kedua orang tua di usia papa dan mama dan saya jangan pegang tangan kak. Karena di usia senja mesra itu tetap terjaga. Papa dan sudah dewasa. For loving me, thank you for loving me. Peralatan makannya boleh dibereskan sayang, perlahan-lahan saja menyelesaikan pekerjaan. Thank you for loving me. Lanjutkan for pekerjaan. Seorang suami yang tidak akan pernah meninggalkan istrinya bekerja. Rio, potongan ibu kadang sayang. Kalian boleh mempersiapkan dua gelas. Thank you. Boleh sambil berdiskusi. Sepanjang hidupmu, kendatipun engkau wanita karir, engkau akan setia selalu melayani suamimu. Berikan satu gelas minuman itu kepada suamimu. Peganglah satu gelas untukmu sayang. Dan mari kembali melangkah, menempati di depan kursi pelaminan. Jauh dekat, pegang tangan saja ya. Kalau tadi dari suapen ke wosi dekat saja. Ada jalan-jalan potong banyak juga tuh bisa sampai di situ. Keluarga Sapari keluarga yang sangat besar. Tapi tadi kita sepakat untuk dengan rombongan bisa konvoi sampai ke wosi itu luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk keluarga besar Sapari. Les Nusa. Oke. Pekerjaan ini akan dilanjutkan sampai selesai. Boleh kalian saling berhadapan. Ingat bahwa bersulang itu bukan sekedar biasa. Kita tos dan menikmati anggur cinta. Tetapi saat itu juga kalian menaikkan doa untuk Tuhan berikan segala kebaikan hadir dalam hidup rumah tangga. Mbak lihat muka senyum dulu. Oke siap-siap ya. Boleh diangkat gelasnya. Hitungan ketiga nanti baru boleh saling tos dan langsung bersulang. Satu, dua, tiga. Oke silakan bersulang. Kita tepuk tangan kerjasama dari kedua mempelai. Dong dua aku mau begitu tangannya bersilang.
Bapak Watimena dengan Mama, Bapak Lesbisa dengan Mama, artinya bahwa biar satu nanti ada di Kaimana dan Fak-Fak dan keluarga, satu ada di Manokwari, tapi saat mereka menikmati berkat jasmani, sentuhan tangan istri dan suami menjadi ikatan batin bahwa mereka selalu bersatu. Tepuk tangan dulu, apa yang mereka prosesikan pada malam hari ini. Sudah, boleh peralatan minumnya kembali dibereskan sayang. Kerja secara mandiri sambil berdiskusi. Luar biasa ya, ada perbedaan karakter dari kedua mempelai malam hari ini. Bapak Ibu, perbedaan itu unik. Dan ketika pernikahan mempersatukan dua insan dengan karakter yang berbeda, kita akan melihat banyak seni terekspresi dari kedua mempelai tersebut. Boleh kembali ke pelaminan? Kakak Rio pun senyum kurang menawan hati, kasih senyum dulu. Ini keluarga besar dong, ada duduk ini. Keluarga besar Les Nusa Sapari, kamu kasih tepuk tangan dulu untuk anak laki-laki yang paling ganteng. Dan saya minta keluarga besar Watimena Kamakaula, kamu kasih tepuk tangan lagi untuk anak perempuan yang paling cantik. Oke. Kalau kita lihat busana yang boleh dipakai oleh mempelai wanita, ada gambar cendrawasih. Saya suka kupas secara tajam makna cendrawasih ini. Bapak Ibu, sepasang cendrawasih ketika pasangannya satu mati, dia tidak akan cepat mencari penggantinya. Karena cendrawasih hanya bisa hidup di hutan Papua dan sulit untuk bisa bertahan hidup di hutan lain. Untuk itu menjaga dan melestarikan cendrawasih sama saja seperti kita menjaga hidup rumah tangga. Rio tadi bilang hanya maut yang nanti memisahkan. Dia merindukan juga karakter cendrawasih ada pada mereka berdua. Tepuk tangan untuk kedua mempelai. Oke, senyum-senyum saja kalau Mama Aceh bicara. Oke, terima kasih. Kalian boleh secara mandiri memperlakukan prosesi ini sangat baik sekali. Satu, hadiah terindah bukan untuk Papa dan Mama, tapi kita semua yang ada malam hari ini ingin melihat bagaimana Rio memberikan ciuman termanis untuk istrimu, kado pernikahan malam hari ini. Boleh saling berhadapan sayang, dan kita berhitung tiga, inilah kiss wedding dari kedua mempelai. Satu, peluk dulu dong. Rio, tangannya melingkar dong di pinggang istrimu. Mama Aceh minta tangan kiri tuh bisa pegang istri, ibu Les Nusa de Pudagu bisa. Oke, kakak Alen tangan di bahu. Jangan panik. Macam tadi sudah itu. Oke, satu, dua, tiga. Tepuk tangan dulu. Katong dua yang pun cinta. Terima kasih. Katong dua yang baku saya. Ada yang hadir pasangan suami istri, Bapak bisa follow Mama saat ini. Satu, dua, tiga, follow Mama dulu yang duduk sama-sama. Jangan pinjam orang, Bu Mama, saya tidak tanggung jawab. Pak Sutri, pasangan suami istri bisa berpelukan sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ini janji yang sunyata. Sampai usia senja kita tetap menjaga kemesraan itu ya. Yang bisa pisah cinta ini. Saya cuma bilang, aku peluk saja. Kalau kiss itu dong dua punya. Terima kasih untuk Bapak dan Mama, pasangan suami istri yang boleh hadir bersama sampai malam hari ini. Kita beri tepuk tangan semangat kebersamaan ini. Baik, Bapak Ibu tamu undangan hadirin sekalian, segera kita akan masuk pada sesi foto tahap yang pertama mengawalinya. Kurangi rasa hormat bagi keluarga besar sebagai tuan pesta. Kita bertanggung jawab untuk menyamankan pesta ini. Untuk itu, saya tidak akan menampilkan keluarga secara satu persatu keluarga untuk tampil di sesi foto tahap yang pertama karena saya sudah sepakat. Di sesi foto tahap yang pertama saya akan tampilkan tamu-tamu undangan dan kita punya banyak waktu nantinya di sepanjang acara istirahat untuk menyelesaikan foto sepuasnya dengan kedua mempelai. Boleh beri tepuk tangan untuk teman-teman saya dari Mimo Studio yang tidak asing lagi di Papua Barat pastinya. Bapak Ibu dong tepuk tangan macam kurang kencang. Sehat semua ya. Saya minta tepuk tangannya lebih meriah lagi. Penghormatan yang pertama kepada orang tua mempelai pria. Dengan hormat disilahkan Bapak Les Nusa dan Mama. Dengan hormat disilahkan. Thank you.
bersiap-siap orang tua mempelai wanita untuk kesempatan pertama akan saling berdampingan dengan orang tua mempelai pria. Bapak Ibu, mari kita sehati dalam suasana bahagia. Pada saat pengambilan gambar pun kita berekspresi yang terbaik dengan memberikan senyum. Orang tua mempelai wanita untuk kesempatan pertama, Bapak Watimena dan Mama boleh saling berdampingan dengan orang tua mempelai pria. Mama Leslusa saja yang bergeser di sebelah Bapak, ya. Ibu keluarga kandung yang akan saya sapa menjadi perhatian untuk dapat mempersiapkan diri. Bantulah saya untuk kita selesaikan prosesi ini lebih cepat. Ketika saya sapa, Bapak Ibu boleh berdiri secara keluarga menginformasikan kepada saya bahwa ada, dan untuk cepat nantinya melewati anak tangga menuju pelaminan. Orang tua mempelai pria dipersilahkan kembali ke tempat, dan masih kami sediakan waktu bagi orang tua mempelai wanita untuk berfoto bersama kedua mempelai. Bapak Watimena saja yang bergeser. Saudara kandung mempelai pria sudah bersiap dari sekarang. Saudara kandung mempelai pria sudah boleh bersiap dari sekarang. Orang tua mempelai wanita dengan hormat disilakan kembali ke tempat. Saudara kandung mempelai pria disilakan. Mohon bersiap dari sekarang, saudara kandung mempelai wanita. Saudara kandung mempelai wanita dengan hormat disilakan. Hadirin yang kami hormati, boleh kita beri tepuk tangan penghargaan bagi keluarga besar dari mempelai wanita yang boleh datang dari Fak-Fak Kaimana Timika. Tepuk tangan yang meriah untuk keluarga. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sebelum saya menyapa setiap nama-nama keluarga dari tamu undangan, dalam hal ini juga pejabat pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari ataupun Manokwari Selatan, saya mengajak kita untuk sehati dan sepaham ketika kita berada dalam pesta pernikahan, maka tidak mengurangi rasa hormat kami ketika saya tidak menyebutkan nama Bapak Ibu secara lengkap disertai jabatan atau titel. Saya merasa bahwa dengan senang hati kita sepaham dengan ini. Bapak Ibu boleh bertepuk tangan ketika sehati dan sepaham dengan saya, karena kita sementara berada di pesta keluarga. Kami undang dengan hormat keluarga Bapak Markus Waran, disilakan. Mungkin ada hadir keluarga dari Manokwari Selatan. Keluarga Bapak Markus Waran dengan hormat disilakan. Sementara kami lewati, dengan hormat kami mengundang keluarga Bapak Domingus Mandacan. Keluarga Bapak Domingus Mandacan dengan hormat disilakan.
Sementara kami lewati, kami undang dengan hormat keluarga Bapak Charlie Heatubun. Disilakan. Atas nama kedua mempelai dan keluarga sebagai tuan pesta, menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Charlie dan Ibu yang boleh berkenan hadir mengikuti pemberkatan nikah kudus dan juga hadir di pesta pernikahan, bahkan berkenan menyampaikan sambutan tunggal. Tuhan memberkati. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang keluarga Ibu Eli Deka Sembor. Berkenan dengan hormat Ibu Hurseponi Seljatem boleh berdampingan dengan Ibu Eli. Mari Usi, silahkan. Saya sangat membanggakan Ibu Eli karena rutinitasnya sebagai abdi bangsa, tapi juga setia dalam pelayanannya sebagai Majelis Jemaat GKI Ebenezer Van Indi yang masih aktif, bahkan sangat aktif melayani terus di Vokal Grup Narwastu. Kita beri penghormatan bagi Ibu terkasih untuk pertama kali malam hari ini berlaku sebagai Inspektur Upacara. Tepuk tangan yang meriah, mana dari Manokwari Selatan. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang orang tua bagi kami, tetapi juga mantan pejabat di pemerintah Kabupaten Manokwari, keluarga Bapak Anton Lesnusa. Dengan hormat disilakan. Boleh kita beri tepuk tangan, Tuhan beri sehat selalu kepada Bapak. Bapak Ibu keluarga tetap bersabar dan berbesar hati, saya mendahulukan para tamu-tamu kehormatan untuk sesi foto tahap yang pertama. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang keluarga Bapak Enos Aronggear. Dengan hormat disilakan. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang keluarga Bapak Agus Rumbino, disilakan. Dapat saya informasikan lebih awal, bersiap-siap keluarga Bapak Oto Parorongan, dan selanjutnya mohon kesediaan keluarga besar Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk nantinya berfoto bersama-sama dengan Bapak Oto Parorongan. Iya, keluarga Bapak Oto Parorongan dengan hormat disilahkan. Menurut pengamatan saya, Bapak Oto ini sangat aktif menghadiri pernikahan, apalagi yang menjadi bagian dalam keluarga besar Dinas Kesehatan. Boleh kita beri tepuk tangan penghormatan bagi beliau. Bersiap-siap keluarga besar Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, sudah boleh berdiri. Mungkin ada yang berada di bagian luar dapat mendengarkan suara saya.
keluarga besar Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Dengan hormat disilahkan boleh berfoto dengan kedua mempelai. Mari Bapak Ibu, ada dua anak tangga yang dapat dilewati sisi sebelah kiri dan kanan dari pelaminan. Senyaman apapun itu yang mau dilewati dengan hormat disilahkan. Sekali lagi, keluarga besar Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dengan hormat disilahkan. Selanjutnya dengan hormat kami menyediakan waktu bagi keluarga Jengutra. Keluarga Jengutra dengan hormat disilahkan. Keluarga Jengutra berkenan untuk dapat berfoto bersama kedua mempelai. Dapat mendengarkan suara saya kembali dengan hormat kami mengundang keluarga Jengutra untuk berfoto bersama kedua mempelai. Sementara saya lewati, kami undang dengan hormat keluarga Feki Latu Perisa. Keluarga Feki Latu Perisa dengan hormat disilahkan. Mari. Bapak Ngutra sekeluarga siap ya. Saya sediakan waktu kembali. Ini tuan rumah yang tadi kita datangi untuk menjemput mempelai wanita, begitu ya. Mari Bapak Ibu dan keluarga dengan hormat disilakan. Bapak Latu Perisa dan Ibu boleh menunggu saja di sini. Mohon maaf sedikit ketidaknyamanan. Bersiap-siap keluarga besar Brida. Bersiap-siap keluarga besar Brida. Keluarga Bapak Feki Latu Perisa dengan hormat disilakan. Keluarga besar Brida, mohon bersiap. Sekali lagi dengan hormat kami persilahkan keluarga besar Brida untuk berfoto bersama kedua mempelai.
Mari silahkan Bapak Ibu, kami menunggu kehadirannya. Silakan Bapak dan Ibu. Mohon bersiap keluarga besar ex dinas keluarga besar ex dinas perkebunan Provinsi Papua Barat. Sudah dapat bersiap dari sekarang keluarga besar ex dinas perkebunan Provinsi Papua Barat. Keluarga besar ex Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat dengan hormat disilahkan. Masih kami menyediakan waktu bagi para pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan atau para pejabat pemerintah yang hadir berkenan dengan hormat untuk dapat berfoto bersama kedua mempelai. Disilahkan. Pejabat pemerintah termasuk pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dengan mohon bersiap. Mohon bersiap dari sekarang keluarga besar Purna Praja. Keluarga besar Purna Praja dengan hormat disilahkan. Sekali lagi dengan hormat kami mengundang keluarga besar Purna Praja. Ini permintaan langsung dari orang tua mempelai. Kayaknya kita beri tepuk tangan semangat untuk pergerakannya lebih cepat ke depan begitu ya. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekaligus untuk semangati kebersamaan ini. Tetap bersabar Bapak Ibu hadirin sekalian, beberapa saat segera kita akan menikmati jamuan kasih. Beberapa keluarga dari mempelai wanita yang akan saya tampilkan dapat saya informasikan dari sekarang untuk dapat bersiap. Keluarga Ibu Mary Pati, Ibu Pendeta Min Sinai Ohelo, keluarga Pigai, keluarga Rahayaan, dan keluarga Suabrah. Sudah boleh bersiap dari sekarang, akan saya tampilkan.
tidak mengurangi rasa hormat, sedikit ketidaknyamanan, teman-teman saya dari Mimo Studio akan membantu untuk memposisikan Bapak Ibu sehingga hasil liputannya maksimal. Juga atas nama keluarga sebagai tuan pesta, menyediakan waktu di sesi foto tahap yang pertama bagi keluarga besar RSUD Provinsi Papua Barat. Boleh bersiap dari sekarang. Keluarga besar Watimena, kami persilahkan. Oleh karena dari mempelai wanita sangat sedikit sekali yang didaftarkan, saya tetap tampilkan di tahap satu. Menjadi kepuasan tersendiri sebagai tuan pesta. Keluarga besar Watimena mohon berdiri dan sudah boleh menempati pelaminan. Boleh bersiap dari sekarang untuk melangkah ke depan Purna Praja Angkatan 23. Ini permintaan langsung dari mempelai. Purna Praja Angkatan 23. Dengan hormat disilahkan. Bapak Ibu hadirin, mohon maaf sebesar-besarnya ketika menunggu. Merasa penting sekali untuk kami menyelesaikan beberapa tamu-tamu kehormatan kami juga bagi keluarga untuk ditampilkan di sesi foto tahap yang pertama. Purna Praja Angkatan 23 dengan hormat disilakan. Keluarga Ibu Mary Pati, Ibu Pendeta Min Sinai, Ohelo bersiap. Thank you.
Keluarga besar RSUD Provinsi Papua Barat sudah boleh bersiap untuk melangkah ke depan, Bapak Ibu. Keluarga besar RSUD Provinsi Papua Barat dengan hormat disilahkan. Pimpinan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat beserta Ibu dan juga keluarga besarnya kita beri tepuk tangan penghormatan. Keluarga besar Kamakaula sudah boleh menuju pelaminan dengan hormat disilahkan. Bapak Ibu, saya menyapa, Bapak Ibu dapat mendengar langsung boleh berdiri, mari mohon kerjasamanya. Bapak Ibu keluarga besar, keluarga kandung, kerabat terdekat dari kedua mempelai, sebagai tuan pesta, tidak mengurangi rasa hormat kami, kami akan melanjutkan sesi foto sepanjang acara istirahat. Kita terus menghargai tamu-tamu undangan untuk segera ada dalam ramah tamah menikmati santap malam bersama. Atas nama kedua mempelai, Rio Allen. Orang tua dan keluarga besar Les Nusa Sapari, keluarga besar Watimena Kamakaula. Kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan hadirin sekalian. Berkenan hadir dan setia mengikuti rangkaian pesta pernikahan sampai pada pertengahan menit jamuan kasih. Dan kita akan mengakhiri pesta ini pun secara di hari bahagia, kau berjalan menuju cinta. Dengan hati yang penuh kebahagiaan, kau menanti dengan sangat ceria. Kini saatnya, motivator dan kakak tersayangku menyongsong masa depan yang penuh warna dan cerita. Kakak, dalam pernikahan yang kau jalani, semoga kakak Rio dan kakak Allen menemukan kebahagiaan sejati dalam setiap senyum dan setiap pelukan. Selamat menikmati cinta yang abadi, sampai maut yang memisahkan. Dan inilah spesial surprise dari keluarga kandung mempelai. Kita beri tepuk tangan menyambut mereka.
ada perabot rumah tangga pastinya yang diantar ya. Beri tepuk tangan dong penghargaan untuk kreasi malam hari ini. Minta semuanya tangan di atas yang joget tuh keluarga. Ha, 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 asik. Surprise. Ha, 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 ha. Asik. Waduh, banyak sekali. Tangannya di atas semua dong. Ha, ha, ha. Langsung berbaris kiri kanannya. Sambil joget pastinya ya. Asik, asik. Ini mama tua pegang kendali begitu, mama tua. Terhadap lawan. Ha, ha. Asik. Hajar. Oke, berbaris dulu, berbaris dulu, berbaris dulu foto. Berbaris dulu foto, nanti turunnya juga sambil joget begitu. Tenang aja. Ayo, ayo, ayo. Yang kecil-kecil, yang anak-anak di depan semua. Berdirinya menyamping dan rapat. Berdirinya menyamping dan rapat. Ini kayaknya satu toko hampir habis nih perabotnya. Oke. Dipastikan semua terlihat ya. Ini kayaknya yang jumbo-jumbo pada di ujung semua atau jongkok nih, yang cowok-cowok begitu. Oke. Fokus kamera, minta senyumnya. Saya bantu berhitung ya. Yang cakep-cakep. Satu, dua, tiga, minta senyumnya. Boleh ganti gayanya, jempolnya, sarangenya. Sabar. Oke. Bisa lagu kasih antar don turun kembali kah? Diangkat semua perabotnya. Ini kalau yang masih jomblo biar cepat nyusul begitu ya. Oke. Satu, dua, tiga. Mama tua fokus kamera, mama tua yang pegang kendali. Mantap. Oke, satu, dua, tiga, happy wedding begitu ya. Satu, dua, tiga, happy wedding. Oke, terima kasih. Mana lagu yang antar dong pulang begitu? Pulang ke posisi awal. Silakan, kakak Danti tunggu dulu lagu. Mantap, terima kasih. Kreasinya malam hari ini surprise. Oke. Itulah seni indah dan unik. Asik. Mari silakan. Well, Millie and Ben.
Kedua mempelai disilakan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang kami hormati, mari kita tepuk tangan dulu untuk hadirin semua yang setia sampai detik ini. Segera kita akan menikmati santap malam bersama melengkapi kebersamaan pesta pernikahan ini. Dapat kami informasikan Bapak Ibu tamu undangan yang menempati round table di bagian depan akan disajikan langsung santap malamnya. Dan juga ada beberapa buffet di bagian belakang dapat dilewati untuk kita semua. Intinya yang di dalam ruang utama ini akan menikmati makan malamnya di dalam ruangan dan juga di bagian luar ada tersedia. Rupanya ada kuliner bakso di luar juga ya. Ataupun soto, Bapak Ibu dapat mengambilnya jika yang merindukan menikmati kuliner yang saya sebutkan tadi. Selamat malam dan selamat menikmati. Jamuan kasih ini sudah didoakan dalam doa syukur di awal tadi. Berkenan dengan hormat, mohon kesediaan Bapak Anton Lesnusa sebagai orang tua kami. Memandu tetapi juga berkenan nantinya bisa mengambil jamuan kasih. Manajemen Aston New langsung menyajikan santap malam ini. Tepuk tangan untuk kita semua dan atas nama kedua mempelai dan juga keluarga kami menginformasikan bahwa sepanjang waktu istirahat selain menikmati hiburan ada lagu-lagu tembang-tembang spesial yang akan ditampilkan tapi juga kita akan melanjutkan sesi foto tahap yang kedua. Dan jika nantinya tanpa sengaja Bapak Ibu keluarga ataupun pribadi saya tidak sempat menyebutkan namanya, kami tetap menyediakan waktu siapapun itu yang hadir malam hari ini dipersilakan boleh berfoto dengan kedua mempelai. Apabila di sepanjang acara pesta sampai pertengahan mendekati akhir ini ada kekurangan kami tanpa sengaja, mohon dimaafkan. Segala sesuatu yang berlaku, kami sebagai pelakunya adalah manusia biasa yang tidak sempurna. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik daripada Tuhan. Kita berdoa memberikan restu kepada Rio dan juga Allen, rumah tangga mereka dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi dan selamat menikmati berkat yang akan disajikan oleh manajemen. Bapak Ibu, hadirin sekalian yang berada di barisan, yang duduknya menghadap ke depan di barisan kursi yang boleh secara bersama-sama kita duduk berderetan, boleh langsung berdiri dan mengambil jamuan kasih yang tersedia. Kak Ani, Kak Hesti, Kak Hero, Kak Noah, mari semangati kita punya kebersamaan. Beberapa keluarga yang akan saya tampilkan, berkenan kiranya sebelum menikmati jamuan kasih boleh berfoto dengan kedua mempelai. Karena Mimo Studio akan terus melayani berdiri ya, supaya kita selesaikan sesi foto ini lebih cepat lagi. Beberapa keluarga yang sudah saya sebutkan tadi, keluarga besar Pigai, Kakak Paskalis, orang tua dan keluarga, kami persilahkan untuk boleh berfoto. Keluarga besar Rahayaan, keluarga besar Swabra, dan juga keluarga besar Lesnusa Sapari. Boleh saya bacakan satu persatu ya, sesuai daftar yang saya terima. Keluarga Bapak Tera Sapari, keluarga besar S. Sapari, keluarga besar Lesnusa, dan juga rumpun keluarga yang menjadi bagian dalam keluarga kedua mempelai. Saat ini saya persilakan untuk langsung berfoto bersama kedua mempelai. Mimo Studio stay untuk melayani. Bapak Tera Sapari kalau sudah siap dengan Mama, dengan hormat disilakan mari Bapak dan Mama dan juga anak-anak, mari silakan. Maju ada dua anak tangga yang bisa dilewati. Deep river woman, Lord, I'm coming on to you. Deep river woman, Lord, I know she's waiting. All my love.
in the lane. Just another chance to see you. Just you and I. Wanting you to know that my playing days are over. 'Cause all I do is think of you. The writing's on the wall. Deep river woman, Lord, I'm coming home to you. Deep river woman, Lord, I know she's waiting, just anticipating. Thank you.
berfoto dengan kedua mempelai. Kami sediakan waktu juga boleh berdampingan dengan kedua mempelai foto bersama. Smansa 45. Smansa Manokwari 45, angkatan 45. Bersami karenamu, hati yang suram kini tiada lagi. Telah bersinar karenamu, sebuah yang ada padamu.
Mohon kesediaan dengan hormat pula bagian tata pemerintahan Setda Kabupaten Manokwari Selatan untuk dapat berfoto bersama kedua mempelai. Bapak Ibu tamu undangan hadirin sekalian yang saya hormati, kembali saya menyampaikan bahwa ketika tanpa sengaja ada yang terlewati dalam penyebutan nama keluarga untuk diundang berfoto bersama, namun dengan senang hati kami menyediakan waktu siapa saja diperkenankan boleh berfoto dengan kedua mempelai. Ketika sudah merasa siap langsung saja maju ke depan. Ada dua anak tangga yang dapat dilewati, kita boleh antri untuk bersama-sama bisa mengambil bagian foto bersama dengan Rio dan juga Allen. Sekali lagi, bagian tata pemerintahan Setda Kabupaten Manokwari Selatan ditunggu untuk dapat berfoto bersama kedua mempelai. Ada permintaan juga untuk keempat bapak untuk boleh kembali berfoto, yaitu Bapak Agus Wongsiwor, Bapak Enos Aronggear, Bapak Eli Lesnusa, dan Bapak Agus Rumbino. Bapak dong empat kuartet. Iya, ini permintaan khusus begitu. Mari, yang sudah bersiap langsung boleh maju. Bagian tata pemerintahan sudah siap, kakak silakan. My love, till you came into my life one day. My love, you gave me all that I can say. Don't try to leave behind a smiling face.
berfoto bersama kedua mempelai. Keluarga besar PHC GKI Bintang Daud Suami.
45 silahkan. Jangan lupa menerima tamu juga secara khusus nanti ya, untuk berfoto bersama kedua mempelai. Nah.
gereja di batu karang, bui tak bisa di kiri kanan, perahu nelayan membanting ganas, satukan doa penuh semangat. Angin datang menyapu badai, patahkan kayu, ratakan pantai, hantamkan gunung dusun yang damai, jatuhkan daun buah dan tangkai. Membatasi sesi foto untuk sementara waktu. Setelah kita menutup rangkaian acara ini bersama, kembali kami akan membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang belum sempat ataupun yang masih rindu berfoto dengan kedua mempelai. Disilahkan setelah kita menutup acara ini. Melayang bunga karang dijemur putih, angin tiup kapas melayang bunga karang dijemur putih. Nona jauh haluan sore sore tak pernikahan dari Rio dan juga Allen. Kedua mempelai, orang tua dan keluarga besar Les Nusa Sapari, keluarga besar Watimena Kamakaula, menghaturkan banyak terima kasih yang pertama tentunya kepada Sang Pencipta yang menyediakan hari ini indah bagi kami. Juga menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin dan tamu undangan berkenan memenuhi undangan kami, hadir dan setia mengikuti seluruh rangkaian acara pesta yang kami kemas. Permohonan maaf sebesar-besarnya kepada hadirin tamu undangan ketika sepanjang pesta ini berlangsung terjadi kekurangan yang menjadi ketidaknyamanan tanpa sengaja. Biarlah semua kita yang hadir di tempat ini meninggalkan kesan terbaik, tetapi itu juga menjadi hadiah yang akan dibawa pulang berbagi bersama orang terkasih, terkhusus keluarga dan pribadi. Selamat malam untuk kita semua, sampai berjumpa di lain kesempatan. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bahagia. Ocha jang senyum tapi maju foto. Bapak Ibu, karena kita berkeluarga, maka kita harus menikmati pesta sesungguhnya. Saya berharap keluarga kandung tidak pulang karena kita mau dansa. Di pesta itu harus dansa dulu baru bisa pulang. Sepakat yang saya toh? Sudah.
Sudah. Kamu nanya, saya jawab. Oh ya, ada kode dari Tuan Pesta, no. Jadi tahan-tahan hati ya. Kakak lanjut, yang melo-melo dulu kak. Yang foto makin banyak ini, kayaknya areal ini tidak bisa disterilkan begitu. Oke, berjalan saja Bapak Ibu yang mau berpamitan langsung memberikan ucapan selamat. Orang tua dari kedua mempelai berada tepat di depan. Tidak secara resmi untuk kita berbaris lagi. Kita terus menghargai keberadaan Bapak Ibu tamu undangan yang masih setia sampai akhir acara ini. Bapak Menas Sanggemi dengan hormat Ibu menunggu di depan dan keluarga untuk berfoto. Kak, lagu. Untuk kedua kalinya, izin dari Ibu. Minta kesediaan saya untuk memanggil Bapak Menas Sanggemi. Keluarga Wom Siwor, mari berfoto, izin. Bapak Wom Siwor, mama menunggu di depan. Keluarga besar Fak-Fak. Mari. Bapak Wom Siwor dan Mama menunggu anak-anak dan cucu mari bergabung untuk berfoto. Serasa nyaman, beta cuma bisa minta dari Tuhan. Semoga saya percaya beta pun cinta seutuhnya. Beta mau dia jadi beta pun.
sampai kapan jadi taman biasa. Kalau beta pun kehadiran bikin serasa nyaman, beta cuma bisa minta dari Tuhan. Semoga sepercaya beta pun cinta seutuhnya. Tuhan kasih dia for beta, beta mau dia jadi beta pun pendamping selamanya. Tuhan jodohkan katong dua, apapun yang terjadi beta pilih dia. Iya, tidak goyang, tapi kami membawakan lagu untuk menyemangati ya, bukan untuk suasana. Kami akan membawakan satu lagu untuk menyemangati. You are my sunshine, right?
home to the place where I belong. West Papua, Mountain Mama, take me home on country road. So hey man, Saparisa and the land, Saparisa and the land, killing and the lesson that they can't understand. A party that lead on the table, listen to the stronger. Howard's love, a bloody love to fully Africa. Scream a wallop in the east and a wallop in the west. Wallop in the north and a wallop in the south. If Lopet was a tingy, that's all money can't buy. If Lopet was a tingy, that's all money can't buy. The rich man will have fun, the poor man will die, 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 die. See! You are my sunshine, right? My only sunshine, yeah. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. So please don't take my sunshine away. So what's a manna? Roads, take me home to the place where I belong. West Papua, Mountain Mama, take me home on country roads. So hear me now, Saparis and the land, Saparis and the land, healing and a lesson that I can't understand. I probably need a little to listen, get it stronger. What's up, bloody love to furry Africa? Screw a wallop in the east and a wallop in the west. Wallop in the north and a wallop in the south. If love it wants a thingy, that's your money can't buy. If love it wants a thingy, that's your money can't buy. The rich man will up and the poor man will die, 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 die. You are my sunshine, right? My only sunshine, yeah. You make me happy when skies are gray. Never know, dear, how much I love you. So please don't take my sunshine away. So what's the matter? Please don't take my sunshine away. So hear me now. Please don't take my sunshine away. So take me now. Please don't take my sunshine away. Asai bori, yembe pioper, yembe pioper. Asai bori, yembe.
You've got the world, and I've got mine, and it's the same. Why can't we
wonderland where nothing planned for tomorrow. You've got this ring, you've got this heart, you've got this baby. And there is too late to turn away and start all over again. Oh no, don't tell me it's too late, baby. Why can't we be like storybook children, running through the rain, hand in hand, across the meadow? Why can't we be like storybook children, in the wonderland, in the wonderland where's nothing planned for tomorrow? How happy we will be if only we were storybook children. Ketika ku tinggalkan dirimu sendiri, gelisah hatiku. Betapa harusnya ku pergi untuk dirimu sayang. Betapa bahagianya hatiku saat ini setelah ku tahu sucinya cintamu bertahun di kau sabar menanti. Kini tiba saatnya kan ku tempuh juang hidup yang thank you.
Satu nomor lagu untuk kedua anakku Rio Allen dan juga untuk kakak Mada dan suami, Mama Watimena dan bapak keluarga. Percaya nyonge deng alepu kata hati, kalau memang cinta berbeda, kalau memang sayang berbeda, sang perlu ragu. Ho ho lihat dong, that you will always be my endless love. Ale memang lahir berbeda, beta memang ale pun cinta. My love, Yong-Yong-E, angka simpang beta pun cinta, taruh bisa pun hati cinta sejati. Yang lama semuanya ku di katong hati, seng perlu ragu lagi katong dua susatu forever in love. Lagu ini deh. Hold on, that you are.